Jika 90 derajat segitiga 180 derajat, maka di sini. Lihat. Pitagoras anjing. Lihat nih, predik nih. Oh, wah, satisfying cok, kena 10 anjir. Men, ini orang. Minion itu di luar variabel perhitungan gue gitu tadi. Gak expect gue kalau dia ada nih. See you in the next world. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Sekarang gue mau lihat gameplay champion yang paling-paling gue suka, yaitu Echo. Cuman gak tau kenapa ya, Echo tuh jarang banget gue lihat loh di match ya. Ya emang sih, darahnya tuh tipis banget sih ya. Cuman Echo tuh yang gue suka adalah dia itu bisa bebas kayak mau ngedive ke musuh yang rame, mau ngedive ke dalam tower, itu dia bebas karena punya ulti buat balik lagi gitu loh. Jadi buat pemula yang masih takut-takut masuk, pengen pakai assassin tapi takut-takut masuk gitu ya, ini lumayan enak karena bisa langsung kabur. Dan itu itemnya, karena Echo ini tipis, jadi di awal itu gue bikin Roa dulu. Roa ini dia punya 250 max HP, dan kalau udah dapat 10 stack, dia bakal dapat lagi tambahan 200 HP cuy. Tapi kalau misalnya mungkin kalian udah jago banget gitu, mungkin gak usah lagi bikin Rod of Edge ini ya. Mungkin bisa diganti sama Luden. Itu benar-benar fokus ke damage sih kalau Luden ya. Dan selanjutnya ini benar-benar item yang udah basic banget buat Echo cuy. Ini ada item Lich Band, itu benar-benar udah penting banget ya. Terus ada Rabadon dan sisanya bebas lah. Di sini gue bikin Infinity Orb. Kalau misalnya kalian butuh anti heal, bikin anti heal. Terus terakhir gue bikin Void Staff. Dan untuk rune-nya di sini gue pakai Electrocute supaya combo skill 3 basic attack skill 1-nya itu langsung ngeluarin Electrocute cuy. Terus pakai Gathering Storm supaya di late game ini damage-nya makin sakit. Terus Nullifying Orb ini kalau misalnya darah kita dibuat 35% itu nantinya bakal dapet shield. Dan terakhir gue pakai Hunter Genius supaya cooldown skill-nya itu lebih cepet cuy. Nah, cuman untuk kalian yang masih pemula mungkin ya. Nah, di sini mungkin yang di bawah bisa kalian ganti pakai Sweet Tooth atau rune buah ini nih. Tujuannya adalah kalau misalnya di mid itu kalian kalah, kalau misalnya ngambil buah itu nambah darahnya gede cuy. Gue menurut lo champion paling ampas di Wild Rift apaan? Lux, Karma, Morgana. Karena mirip-mirip. Kita sabar aja guys, santuy. Echo itu butuh level 2 guys. Yeah. Gesek gue dong Yanto. Sakit cok. Terima kasih lasitnya. Skill 1. Salah lokasi anginnya ya, itu harus ke belakang. Jungle-nya siapa? Shinjo. Ini gue bakal digeng ini, santai dulu lah ya. Nah itu dia Shinjo-nya tuh. Kayak pake rune seal kah gue? Oke udah nge-flash ya manis. Jadi kena. Jauh gak? Angin Yanto, angin Muna. Kasih kita angin duduk Muna Yanto. Hampir gue mati cok, untung gue berhasil ini dapetin killnya. Dapetin assist gitu, berhasil nge-kill. Nge-takedown. Anjir, anjir tipis banget Echo cok. Kita bersembunyi dulu guys. Gak jadi deh, mending bawah. Gak jadi deh. Wush. Oke, zip. Let's go, we gang bawah. Ya, flash gue gak ada, cok. Dadah. That's how you play Echo ya guys ya. Jangan lupa roaming gitu loh. Ganti dulu wardnya supaya nanti kita bisa ngegeng dengan baik dan nyaman.
Ngendut malah kena anjing. Degil lah. Pulang dulu ya Gin. Udah gue bantu tuh ya. Scuttle tuh kalau kita hajar rame-rame dia ngeluarin bendera ini, cuy. Bendera putih, bendera nyerah. Yo, let's go, 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 gas, 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 gas. Mana di jungle nih, cuy? Wuuu, Din! Gok tsunami. Tas! Tas! Triple kill! Ah, bukan triple kill, cok. Begitulah how to play Echo ya, guys, ya. YGY rating dulu YGY. Oke, enaknya duitnya. Udah win berapa kali bang? Belum pernah kalah gue semenjak gue main Wild Rift. Sepatu dulu sih. Ini mid harus dilindungi. Yo, what's up guys? Halo guys, welcome back again with me. Itu tadi enggak, ini kan smite-nya manis. Gua yang dapat lo, cuy. What the heck just happened, dude? Wah, anjir, di ulti, cuy. What the fuck? Wih, anjir. Mantep kali dari tadi, cuy. Gua kira itu Rakan tuh yang dateng anjir, yang nyamperin, ternyata ganti aja, ganti shift ya semua ini. That's how you play Echo, YG. Aku mau dorong atas dulu nih. Atasnya, don't worry, I got your back. No, nice sekali, cok. Gua kira gua udah bisa ngekill sih itu pakai ngeprok pasif gua, ternyata belum ya. Masih terlalu ini. Untung aja tadi ada yang cover anjir. Dash enggak ya, ambil dash enggak ya, ambil dash enggak ya, jangan deh. GG Bang Kuro, aku sampai ejakulasi lihat gameplay Echo-nya. Bener, emang harus gitu, cok. Ini Sokugeki no Echo, harus buka baju lu ngeliat gameplay Echo gue. Nih, kita akan menuju ke atas. Tapi sebelum itu kita harus menentukan skill 2 di mana. Jika 90 derajat segitiga 180 derajat, maka di sini. Lu lihat Pitagoras anjing. Diamin aja. Tas. Yah, disampainya padahal solo kill, cok. Apaan tuh nge-flash anjing? Sor bapak, cok. What the fuck you guys doing there? Akalinya split pusi anjing. OTW 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 OTW. Jika 90 derajat ada di sini, hampir kena ya guys ya. See you. See you later, bye. Golden ratio tadi tuh. Golden ratio aja. Aduh, cuy. Kamper ada aja ya split ya.
capek gue menahan split ini, cok. Bentar lagi perhitungan integral. Gak expect gue kalau dia ada anjing. See you on the next world. Apa sih lirik lagu yang itu, yang fals itu? Jika rumus integral adalah segitiga dikali, salah berarti rumus aja. Anjir, hampir solo kill Jo. Echo tuh nggak butuh minion buat plus. Anjir, nggak mati Jo. What? Jir, shutdown berapa duit cok? 1100 cok dikasih KDC. Astagfirullah, salah rumus gue cok. Integral cacat anjing. Siapa yang ngasih rumus integral tadi ya? Berapa duit ADC nya cok? Kok gak mati ya? Shui, pagang di zero amount. Jir, coba aja kalau nggak didorong sama set itu ya, suhunya bakal kena slow tuh, nggak bisa ngedes. Sedapnya mubemen speedo. Men, ini orang. Wow, thank you. Thank you, skill 1 gue emang prediknya luar biasa ya. Gila, cok. Emang nih. Jika segitiga memiliki sudut 180 derajat dan satu sudut. Udah kelar, guys. Baru keluar rumus segitiga aja langsung kelar, cok. Push dulu lah. Aduh, atasnya. No, banyak kali, cok. DG berapa menit lagi? 1 menit lagi. Bangkor, kunci kemenangan itu apa, Bang Jago? Men, ini orang. Padahal dikit lagi loh, kena itu harusnya ulti gue, cok. Cuman karena dia ini ngedash minion itu di luar variabel perhitungan gue itu tadi, guys. Perih kan manis. Yaudah gitu, kita pancing dulu mereka, menghabiskan waktu siang mereka di situ ya kan. DG cok, lu malah kesini ini. Are you fucking kidding me, mate? Kita lihat nih predik ini. Oh, wah, satisfying cok, kena 10 anjir. Ciu. Dari tadi dong. Dari tadi dong, Zurenda. Oh yeah. Kuro jangan dipuji, ntar skill pasifnya muncul, blunder gaming. Enggak, tenang. Tapi sayangnya lo, gua nonton gameplay Echo kamu, Bang. Benar. Sokugeki no Echo. Sokugeki no Kurohiko. Jago bet emang.